Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, sebuah rumah warga di Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dilalap si jago merah Minggu siang. Peristiwa kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus listrik. Seperti inilah kobaran api yang bersumber dari korsleting arus listrik saat melahap sebuah rumah milik Mimin, warga Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu siang 14 Juli 2024. Beruntung petugas pemadam kebakaran bergerak cepat untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api dikarenakan rumah yang terbakar memasuki gang sempit. Untuk memadamkan kobaran api, petugas menurunkan 2 unit pemadam kebakaran. Kebakaran ini, Pak? Kami menerima laporan pukul 13.65 di Kampung Sukamanah RT 0 RT 0 RT 10 Desa. Untuk penyebabnya apa nih, Pak? Penyebab kebakaran. Bisa dijelasin ini tentang kronologis kebakaran ini, Pak? Gimana? Menurut warisan sekitar jam 13.05 saat terdengar suara ibu-ibu ribut, tahu-tahu kelihatan di atas atap ada atap ngumpul. Nah, baru kami warga segera menindaklanjuti, ternyata ada kebakaran di lantai atas. Di lantai atas. Mungkin dari korsleting listrik atau mungkin penyebabnya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, sedangkan jumlah kerugian hingga saat ini belum bisa diketahui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.